وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. Ini redaksi Imam Qutaybah. Siapa yang menyebut namaku dalam khalayak ramai di majelis zikir, maka aku akan sebut-sebut namanya di keramaian malaikat, keramaian arwah-arwah pala orang-orang beriman yang sudah wafat, yang barangkali lebih baik daripada mereka, para syuhada, para anbiya. Jadi nama-nama kita ini selalu disetorkan, yang nyetorin Allah sendiri. Wahai hambaku, malaikatku, wahai nabi-nabiku, wahai para syuhadaku, si fulan menyebut-nyebut namaku. Bahkan Allah berkalam khusus kepada langit, wahai penduduk langit, aku mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, hai Jibril, cintai dia. Umumkan kepada penduduk langit, ayyuha ahlas sama, wahai penduduk langit, innu uhibbu fulanan fa'ahibbuhu, aku cinta kepada si fulan, hamba Allah yang suka menyebut nama-nama Allah, maka cintailah dia. Ini diumumkan di langit. Inilah viral yang hakiki. Itulah artis Instagram langit, selebritis rohani. Ya, mereka disebut-sebut dan gak perlu. Ya. Kalau kita sekarang kan gini, follow back ya mas, gitu ya. Ya. Yang begitu itu cuma Allah. Gak perlu dikalamkan, langsung Allah yang akan menjawab. Ya, sebut namanya sekali, Allah sebut kita berkali-kali. Sebut sekali, Allah sebut 10 kali. Sebut dia 10 kali, Allah sebut kita 100 kali. Sebut 100 kali, Allah sebut kita 1000 kali. Antum bayangkan orang yang nyebut-nyebutnya beribu kali, maka Allah menyebut dia beribu-ribu kali, berpuluh ribu kali. Antum itu senang seseorang karena Allah teteskan sedikit jamalnya, keindahan pada diri orang itu. Kalau enggak, kita enggak suka sama dia. Walaupun wajahnya cantik, walaupun wajahnya keren, gagah, jamalnya ini, keindahan yang Allah percikan ke dalam diri orang itu membuat kita rindu. Namun ada yang disebut al-jamal al-muhammadi, keindahan nur Nabi Muhammad. Antum kalau lihat orangnya merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan ini lebih hakiki daripada rindunya Kiai Luqman tadi. Ada yang cici di belakang. Mantan. Mantan. Mantan apa?